Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Sahabat Kakang aja, dan semoga video informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang masih pemula. Oke, sebelum melanjutkan ke informasinya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silahkan aja untuk berlangganan ya, klik tombol subscribe, like, dan komen. Jika kalian butuh pertanyaan, insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan juga saya akan selalu memberikan live streaming di seminggu sekali gitu ya. Nantinya komentar kalian ataupun pertanyaan kalian ini akan saya bacakan sambil live streaming dan akan sebutkan channel kalian gitu ya. Nah, jadi itulah informasi mengenai seputar YouTuber pemula. Nah, jadi kita langsung aja ke informasi, yaitu yang saat ini kita bahas, bagaimana sih Kak cara dapatkan 4.000 jam tayang YouTube dengan cepat? Yuk simak aja. Nah, jadi untuk pengalaman saya ini, pengen dapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat ini cukup sulit juga gitu ya. Apalagi yang masih pemula, subscribernya masih sedikit gitu ya. Jadi bagaimana sih Kak caranya agar kita ini cepat dimonetisasi dan cara kejar jam tayang YouTube nih bagaimana sih? Nah, solusi pertama ya, kalau misalnya kalian pengen cepat dimonetisasi, kalian beli aja subscriber, beli juga jam tayang gitu ya. Kalau misalnya kalian banyak duit, kalau misalnya nggak banyak duit, kalian harus kejar bagaimana caranya agar video kita ini banyak yang nonton. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pengen singkat, pengen cepat dapatkan 4.000 jam tayang, kalian tinggal track. Kalian punya duit, bayar jasa subscriber ataupun jam tayang. Saya beli nih 1 juta biar channel saya ini cepat dimonetisasi. Clear kan? Seperti itu, tapi nggak tahu. Pokoknya nggak mau tahu nantinya seperti apa gitu. Yang penting kita ini udah kejar jam tayang gimana pun caranya gitu ya. Kalau misalkan kalian banyak duit. Kalau misalkan enggak, ya bagaimana bang? Kalian buatlah video kalian ini semenarik mungkin. Biasanya nih ya, kalau misalkan channel kalian ini sudah sekitar 10 video ataupun 20 video, pasti ada salah satu video yang kalian pasti rame. Nah, otomatis kan kalau misalkan kalian rame, oh ternyata video ini tuh paling rame nih. Nah, kalian kembangin bagaimana sih video itu bisa rame seperti apa? Apakah misalkan dari judulnya, apakah dari thumbnailnya, apakah dari videonya, apakah video deskripsinya, apakah tagnya. Nah, kalian pelajari terus, pelajari bagaimana sih caranya agar video kita ini banyak yang nonton. Target pertama yaitu menurut gue sih, pengalaman saya ini, usahain video kita ini selalu muncul di pencarian YouTube. Kalau misalkan video kita ini muncul di pencarian YouTube, otomatis kalian ini gak terlalu sepi sama penonton gitu ya. Nah, jadi selanjutnya apa saja gitu ya trik-triknya agar biar kita ini cepat dimonetisasi ataupun kejar jam tayang. Sepertinya tadi punya duit, kalian bayar aja jasa jam tayang sekian ratus ataupun sekian juta gitu ya, kalau misalkan kalian pengen cepat dimonetisasi. Karena kalau zaman sekarang sih, kalau misalkan yang masih pemula mikirnya pengen cepat dimonetisasi aja, pokoknya gitu aja. Padahal kan kita gak tahu ya, channel yang sudah dimonetisasi pun banyak yang menyerah akibat pendapatannya gak sesuai yang kita harapkan. Kalau misalkan kalian yang masih pemula pengen cepat dimonetisasi gitu ya, pikirannya pengen cepat dimonetisasi aja gitu ya. Gimana misalkan pengen dapat penghasilan dari YouTube ini sekian, 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 sekian gitu ya, mimpi gitu ya. Mimpi, karena saya kasih tahu nih ya, banyak juga gitu ya channel yang sudah dimonetisasi, nyerah dan dijual akunnya ini karena pendapatannya ini gak sesuai yang kita harapkan. Jadi solusinya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian, wah saya ini pengen cepat dimonetisasi nih, kalau misalkan sudah dimonetisasi saya pengen beli ini, beli itu, beli apa gitu ya, hasil dari YouTube seperti orang-orang gitu ya. Ya mimpi kali ya gitu ya. Karena saya kasih tahu nih ya, kalau misalkan channel kalian sudah dimonetisasi nih ya, kalau misalkan channel kalian sudah dimonetisasi dalam waktu 24 jam terakhir, yang nontonnya ini sekitar 2.000 kali ditonton, otomatis pendapatan kalian ini cuma 10.000. Kadang-kadang juga 10.000, kadang-kadang 5.000 juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian ditontonnya dalam waktu 24 jam terakhir ini cuma 1.000, otomatis kadang-kadang saya juga 2.000 perak, 3.000 perak. Otomatis kalau misalkan kalian kejar jam tayang YouTube, misalkan berbagai cara, misalkan seperti halnya jual, beli jasa, menggunakan jasa orang lain, bayar sekian ratus,
Terus channel kalian sudah dimonetisasi, pendapatan kalian ini per bulannya ini cuma 100.000. Bagaimana? Nah, jadi banyaknya seperti itu. Jadi perjalanan kalian ini bukan hanya channel kalian sudah dimonetisasi, terus kita ini menghasilkan uang. Enggak. Jadi perjalanan kita terus masih jauh gitu ya. Jadi solusinya seperti di situ. Nah, kembali lagi ke topik awal. Bagaimana sih Kak cara dapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat? Yang pertama, video kalian ini usahain yang menarik ya. Yang menarik dari thumbnailnya, dari judulnya, dari deskripsinya, kalian harus sesuaikan agar video kita ini muncul di pencarian YouTube. Jadi saat orang lain mencari kata kunci tersebut, video kita ini akan selalu muncul di pencarian YouTube. Itu target pertama. Nah, jadi kalau misalkan video kita ini sudah muncul di setiap pencarian YouTube yang sesuai judul kalian, otomatis video kalian ini gak terlalu sepi, cepat terpenuhi, apalagi thumbnail kalian, video kalian ini menarik, pasti bakal rame gitu ya. Selanjutnya, bagaimana solusi? Jangan lupa juga untuk nge-share video kalian ini ke media sosial. Nah, kalian juga jangan lupa juga, jangan sampai salah share video kalian ini ke tempat yang salah. Jadi contohnya misalkan seperti halnya channel saya dulu gitu ya, jadi bahas seputar informasi seputar bansos. Nah, otomatis di Facebook saya ini gabung ke grup ini seputar masyarakat biasa seperti hal masyarakat desa ataupun misalkan UMKM, bansos, informasi seputar bansos, misalkan kumpulan anak bansos, pokoknya menyangkut ke dunia bansos. Nah, dari situ video saya ini share ke grup tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai kalian misalkan informasi seputar bansos, kalian gabung ke dunia, misalkan gabung ke grup, misalkan bola, otomatis gak nyambung. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bahas seputar bansos, otomatis kalian ini harus gabung di Facebook kalian ini ke seputar bansos gitu ya. Jadi orang-orang ini pada tertarik. Nah, dari situ saya kejar karena pertama saya bikin channel ini tuh upload seputar bansos karena banyak banget nih peminatnya mengenai bagaimana cara dapatkan, maksud saya ini bagaimana cara dapatkan bansos, cara cek bansos, apakah nama kita ini sudah terdaftar di bansos ataupun enggak, cara daftar UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu banyak banget peminatnya. Nah, jadi tergantung konten kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya konten kalian ini seputar game, otomatis kalian bergabung dengan grup game juga gitu dan share video kalian ini ke grup tersebut gitu ya, otomatis seperti itu. Nah, jadi langkah selanjutnya seperti halnya dijelaskan tadi, buatlah video kalian ini semenarik mungkin agar video kita ini seperti halnya di bagian thumbnail nih. Thumbnail ini adalah garuda terdepan. Jadi kalau misalkan video kalian ini bagus, otomatis kalau misalkan thumbnail kalian ini kurang menarik, itu juga mengaruhi juga ke penonton. Tetapi kalau misalkan thumbnail kalian bagus, menarik, greget ngelihat thumbnail kalian ini saat orang mencari kata kunci tersebut, video kita ini dimunculkan, ngelihat thumbnailnya, otomatis akan greget ke thumbnail kita ini langsung ditonton. Itulah thumbnail juga peran penting di video kalian. Selanjutnya, yaitu seperti halnya tadi, buatlah video kalian ini semenarik mungkin, targetkanlah video kalian ini agar video kita ini muncul di pencarian YouTube dan juga agar video kita ini direkomendasikan sama pihak YouTube gitu ya. Nah, terus yang banyak dipertanyakan, kan Bang, bagaimana ya? Kok banyak yang ngasih saran katanya harus nonton video sendiri menggunakan akun lain. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Namun kalian yakin gitu ya, karena saya alamin juga. Karena yang namanya masih pemula nih ya, saya tonton video saya sendiri gitu yang menggunakan akun lain, ternyata 4.000 jam tayang ini kan 4.000 jam tayang. Sedangkan saya nonton baru 15 menit aja, HP kita ini udah panas, guys. Udah panas, udah jenuh juga ngelihat video kita ini muter, terus kita pencet lagi. Nah, jadi kita tonton videonya, kita sambil ngeliatin gitu ya, nonton video kita ini dengerin, lihat video kita ini terus misalkan berputar, udah selesai kita klik lagi. Itu jenuh juga, jangankan 1 jam, 15 menit aja HP kita ini udah panas. Jadi pusing juga seperti itu ya. Dan untuk kejar jam tayang, 4.000 jam tayang, susah juga kalau misalkan cara seperti itu. Dan ada lagi nih Bang yang ngasih tahu katanya, gunakan aplikasi ini, kita tonton dalam satu HP ini 10 time. Kita tonton lagi 10 time, saya menggunakan cara itu. Emang sih yang nontonnya banyak gitu ya, di pas di bawah video itu yang nontonnya banyak. Tetapi pendapatan ataupun jam tayang ini pertamanya sih naik, tapi pas besok-besoknya ini menurun.
Nah, jadi seperti itu pengalaman saya. Dan saya juga, saya udah beberapa kali saya coba gitu ya, menggunakan cara ini, cara itu, ternyata susah juga. Nah, jadi mentoknya ini, ya kita ini buatlah video kita ini yang menarik sesuai keinginan si penonton, ataupun kira-kira penonton video mana sih ya yang paling banyak dicari sama orang, ataupun konten mana sih ya sekiranya di channel kita ini yang banyak diminatinya. Nah, kalian buatlah video kalian ini semenarik mungkin, yang sesuai, misalkan seperti halnya dalam komentar nih bang, banyak nih ya, bang bagaimana sih cara seperti ini sini. Nah, kalian buatkanlah video seperti itu gitu ya. Nah, jadi sesuai keinginan si penonton, dan juga jangan sampai kalian ini buatlah video kalian ini semenarik mungkin, dari thumbnailnya, dari judulnya, dari deskripsinya, dari tagnya, agar video kita ini mudah ditemukan di pencarian YouTube dan direkomendasikan sama pihak YouTube gitu ya. Jadi kalau misalkan video kita ini sudah direkomendasikan, sudah muncul di setiap pencarian YouTube, otomatis jam tayang kalian ini cepat naik. Kalau misalkan satu video, usahain kalau misalkan mbak setiap video kalian ini, usahain agar video kita ini muncul di pencarian YouTube. Nah, kalau misalkan dengan cara seperti itu, jam tayang YouTube kalian ataupun subscriber kalian ini gak kesulitan dapatkan 4.000 jam tayang ataupun subscriber. Kalau misalkan channel kalian, video-video kalian ini selalu muncul di pencarian YouTube dan mudah ditemukan di pencarian YouTube dan juga direkomendasikan sama pihak YouTube. Nah, jadi seperti itulah pengalaman saya juga, dan menurut saya juga, bagaimana sih cara dapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat? Ya, caranya seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat nih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, oke? Jangan terus berjuang. Terus, saya yakin kalian pasti bisa. Oke?